Halo bro, jadi kembali di channel Investigasi Game bro. Jadi kali ini gue akan membahas mengenai misteri dan easter egg di game Red Dead Redemption 2 atau dikenal dengan RDR2 ya bro. Jadi mengapa gue membahas misteri dan easter egg di game Red Dead Redemption 2? Karena kemarin juga ada yang request ya bro, yang mengenai keberadaan hantu Agnes Doll di game Red Dead Redemption 2 atau hantu wanita yang meninggal di Red Dead Redemption 2 yang berkeliaran di sekitaran rawa-rawa ya bro. Jadi kemarin bro, yang kemarin itu merequest lagi ya bro. Jadi hari ini gua akan mengabulkan perintah dia ya bro. Jadi dia menyuruh gua untuk menginvestigasi mengenai keberadaan hantu wanita yang berada di daerah rawa-rawa situ ya bro. Jadi buat yang belum tahu ya, hantu wanita itu pokoknya ini ya bro ya, Agnes Doll. Pokoknya ini bro ya, kayak gini. Pokoknya dia udah jadi arwah gitu bro. Jadi kali ini gue akan menginvestigasi ya bro ya. Jadi seperti biasa ya, pada akhir video gue akan memberikan beberapa sumber mengenai keberadaan hantu itu ya, apakah ada benarnya atau enggak ya. Pokoknya Red Dead Redemption gue sama sekali tidak terinstall mod ya bro ya. Ini gue bener-bener masih di misi awal banget nih ya, masih di chapter 2. Gua juga udah menginstall trainer ya, trainer Rampage namanya. Jadi buat mempermudah investigasi gua bro, kalau nggak pakai ini kan jadi agak ribet ya. Pokoknya itu hantu yang ada di itu lokasinya ada di sini ya bro, buat kalian yang belum tahu nih. Ini udah gua tanda ini merah. Di deket sini ya bro ya, Blue Water Mars. Jadi dekat Bio NWA. Pokoknya ini udah masuk daerah rawa-rawa ini, merah-merah ini gua udah cek semuanya ya. Pokoknya hantunya itu kalian bisa encounter atau kalian temukan dalam 16 kali ya. Berarti misal kalian harus bolak-balik selama 16 kali bro, kalau mau ikutin semua cerita background story-nya si hantu itu ya. Jadi kayaknya nggak perlu lama-lama lagi, gue mau langsung investigasi ke tempat aja bro. Nih ya, gue mau langsung teleport nih, teleport ke lokasi ya. Blue Water Mars. Jadi hantunya itu muncul dari jam 9 malam sampai jam 3 pagi ya bro, dengan cuaca yang berkabut. Oh, itu wajib ya bro, kalau cuacanya nggak berkabut kalian tidak bakal bisa menemukan sosok wanita itu ya bro ya. Gua kasih tahu sekali lagi, jam 3 sampai jam 9 jam 9 malam sampai jam 3 pagi ya bro ya, gua kasih tahu lagi. Terus cuaca berkabut, kalau enggak kalian nggak bakal bisa nemuin ya sosok wanita itu. Dan gua kayaknya mau langsung ubah waktunya aja nih bro, kalau enggak kelamaan nih bro. Time option ya, gua bakal langsung sekitar jam segini aja deh. Dan cuacanya fog. Nah, dan gue kasih tahu lagi sekali lagi bro, hati-hati kalau kalian apa investigasi di daerah sini, karena daerah rawa-rawa ini bahaya ya bro, banyak banget buayanya. Kalau kalian cuman fokus ke setannya doang nih, bisa dibunuh nih kalian. Nih ya bro, gue udah jam sekitar jam 10 ya. Nih gue udah di lokasi nih. Nih lihat kalian, Blue Water Mars ya namanya. Oke ya, daerah sini ya bro ya. Nih hati-hati nih bro, buaya nih ada di sini nih. Tuh nggak kelihatan kan, gelap begini nih. Mati kalian nih kalau nginjak buaya. Ini cuacanya berubah lagi nih bro, gue mau ganti lagi dah. Nah itu bro, kalian denger gak suara cewek lagi ngomong? Ini encounter gue yang pertama ya bro. Gue akan balik lagi ke encounter gue yang kedua ya bro. Oke bro, gue udah di encounter kedua ya bro. Kalian bisa lihat ada hantunya di situ bro. Ini emang harus cuaca kayak gini bro, baru dia bisa muncul. Makanya gue langsung mau jelasin aja. Tuh ya bro, kalian lihat sendiri tuh hantunya tuh kayak nyala gitu ya, glow in the dark. Sebentar lagi akan hilang. Jadi seperti biasa ya, kalau misalkan kalian deketin tuh hantunya bakal hilang ya bro.
Gue udah di encounter kedua ya bro ya. Dia gak ngomong apa-apa. Pokoknya ini setannya dia kayak bercerita sama si Arthur ini ya bro ya. Tuh ya bro. Background story nanti bakal gue kasih tahu ya. Dengan jelas kalau kalian gak terlalu ngerti Inggris. Dan oh iya gue inget salah satu dari anggota Van der Lin, kalau gak salah namanya si Reverend Swanson ya. Pokoknya dia tuh pernah bertemu dengan hantu ini juga. Jadi dia yang pertama kali ngasih tahu si Arthur ya bro ya. Jadi si hantu wanita itu emang ada di daerah rawa-rawa sini ya bro ya. Jadi nanti gue bakal kasih cuplikannya ya sebentar. There's ghosts in your head, Reverend. Ghosts! I saw a ghost! A young woman! You've lost your mind. You poor bastard. You all right, Reverend? I know what I saw. A girl. A ghost of a girl in white. Okay. Jadi ini gue mau langsung ke encounter yang ketiga. Jadi menurut gue setannya gini aja bro. Bisa 16 kali kalian lihat di hari yang berbeda. Misalkan kalian udah lihatnya lebih dari 16 kali, ya udah setannya udah gak bakal muncul di sini lagi ya bro ya. Jadi gitu aja. Jadi setannya tuh gak terlalu gampang ditemui gitu bro. Ada ketentuannya juga, tapi kalian gak harus 100%. Gue juga baru di awal game ya bro ya. Gue mau langsung coba ya. Ulang lagi datang ke tempatnya biar ke trigger lagi bro. Kalau gue cuma diem di situ doang, setannya nggak muncul lagi bro. Ini mengapa tujuan gue install trainer ya, supaya kayak gini bro, biar gampang aja, biar cepet. Kok nggak videonya lama bro, bisa 1 jam kali nungguin beginian doang ya kan. Nih gue udah langsung ke mau coba yang encounter ketiga ya bro ya. Weather fog, jangan lupa ya cuacanya. Kadang emang terjadi fenomena seperti ini bro. Jadi hantunya itu tidak muncul ya bro ya. Gak bener-bener setiap saat gitu. Misalkan kalian udah tepat juga ya. Oke, gue nggak mau langsung kasih lihat aja nih. Kayaknya kalau udah kelamaan juga ya, gue mau langsung kasih lihat kalian video dari GTA series video ya. Encounter hantunya tersebut. Nah seperti itu ya bro, hantunya tuh kalian lihat sendiri. Nah ini gue udah encounter yang ketiga ya, tadi kayak tadi. Menurut gue udah cukup aja bro. Jadi ini gue dapat sumber dari website Red Dead Wiki ya. Jadi mengenai Agnes Dodd, pokoknya Agnes Dodd itu karakter yang tadi bro. Tuh karakter minor yang menarik tampilan ya. Latar belakang menurutnya terbentuk spektral ini karena itu ya bro. Aduh ini kenapa nih layar gua nih. Nah ya bro, menurut bentuk spektral Agnes jatuh cinta dengan seorang pria yang tidak disetujui oleh orang tua, yang tidak direstui ya bro. Jadi sebelumnya dia memiliki hubungan dengan wanita lain. Wah selingkuh nih berarti bro. Setelah Agnes hamil darinya, dia mencoba untuk meninggalkan. Berarti si cowoknya itu lepas tanggung jawab dari si hantu ini ya, yang udah meninggal lah si Agnes. Setelah Agnes hamil, dia mencoba meninggalkannya. Meskipun Agnes membujuk pelamarnya untuk tidak begitu hubungan sebelumnya, dan tidak meyakinkan ayahnya bahwa pasangan layak untuknya. Nah ini akhirnya Agnes itu jadinya kecewa bro. Jadi dia bunuh si cowoknya itu, dan dia bunuh diri juga ya bro ya. Akhirnya
akhirnya jadi hantu ya bro di rawa-rawa situ. Meskipun arwahnya tidak diketahui, dia menduga si Agnes itu mempunyai kesehatan mental yang tidak bagus ya bro ya, gangguan mental lah ngomongnya. Dan itu dia udah bunuh diri di lokasi yang itu ya bro ya, ini yang rawa-rawa tadi ya berarti. Oke, yang terakhir gue bakal kasih lihat kalian di mana lokasi si kuburan si Agnes ini ya bro ya. Oke bro, kalau buat belum tahu nih lokasinya di sini bro, gue tandain ya. Nih lokasi kuburannya si Agnes, so kalau yang mau lihat tuh lumayan jauh ya dari sini. Gue sih karena gue udah install mod menu ya, gue mau langsung teleport aja bro, biar cepet. Nah ini ya bro, yang kalian tunggu-tunggu. Gue akan datang ke kuburannya bro. Ini gue akan ganti waktunya dulu ya, biar jelas. Nah di sini bro, ini ada kuburan ini kalau kalian lihat. Tuh bro, Agnes Dowd ya. Ini tulisannya apa nih, kayak kurang jelas ya bro. Ini gue bakal cari internet aja bro. Nah ini bro. Nah ini bro, umur 19 ya dia matinya bro, tragically took his her own life ya, berarti bunuh diri bro. Lahir dibunuhnya atau matinya pada tahun 1883. May she rest in peace ya, udah tau lah ya bro ya, kalian lihat sendiri ya. Jadi menurut kalian gimana nih, kalian komen aja di bawah, menurut kalian hantunya itu serem atau enggak, atau menurut kalian kalian tertarik gak bro buat gue bahas misteri Red Dead Redemption 2 lagi bro. Kalau menurut gue sih ini seru juga ya bro, game Red Dead Redemption 2 karena bikinan Rockstar juga bro, dengan grafik yang lebih bagus ya bro dari GTA 5 kalau menurut gue, karena emang berat banget nih spesifikasi PC gue, untung bisa ya bro. Jadi kalau menurut gue sih videonya cukup sampai situ aja bro. Pasti kalian juga udah puas yang request tadi bahwa emang benar ya bro ya, hantu Agnes Dowd itu berkentayangan di sekitaran rawa, dan dia si Agnes Dowd itu hantunya menceritakan background story-nya kepada si player ini bro. Tapi untungnya si hantunya itu tidak mengganggu player ya bro ya, intinya hantunya aman ya bro ya. Tapi yang udah gue jelaskan tadi, kalian hanya bisa bertemu dengan hantunya di sekitar jam 9 malam sampai jam 3 pagi ya bro. Dan juga kalian bisa encounter hantunya sekitar 16 kali. Jadi kalian 16 kali bolak-balik, misalkan kalian dan lebih dari 16 kali bertemu dengan hantu itu, maka hantu itu tidak akan muncul lagi di daerah rawa-rawa itu ya bro. Jadi kalau menurut gue sih video udah cukup sampai sini aja. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik subscribe. Kalau kalian klik subscribe, kalian bisa tahu gue upload kapan aja. Jangan lupa klik like ya di video ini bro, biar gue makin cepet upload ke depannya. Dan juga terima kasih telah menonton, dan selamat berinvestigasi bro.